channel aku Vio Sabit React. Jadi kali ini aku akan memenuhi request dari teman-teman semuanya, apalagi ini Gunara ya. Jadi ada yang fansnya Gunawan dan Rara ini merekomendasikan aku, tolong dong kak reaksi Gunawan featuring sama Rara menyanyikan lagu India Sunraha Hey Natu. Jadi sebelumnya aku belum pernah lihat performance ini, jadi tapi kalau lagunya sih aku udah tahu karena ini sering banget ya, maksudnya langganan gitu, sering dijadiin cover sama anak-anak Lida, anak-anak DA gitu ya, maupun tanpa berlama-lama kita langsung saja 3, 2, 1 go. Ciri khasnya, bukan ciri khas ya, apa ya, awalnya tuh sebenarnya tuh nggak kayak gini loh, tapi karena aku nggak tahu sih apakah ini karena kompetisi, tapi Gunawan tuh kayak baru mulai tuh udah dikasih high note sama Gunawan ya. Oh my god, nggak kebayang sih ini bakal gimana, apalagi featuring sama Rara gitu ya. Gila, penyatuan suaranya, aduh, pecah suaranya berdua tuh parah banget sih. Mereka harmoninya itu menyatu banget. Kayak baru opening loh, baru opening. Wow, wow. Di sini mereka kelihatan banget totalitas banget. Kenapa? Karena aku ngeliat dari outfitnya aja mereka tuh kayak ala-ala India banget. Rara gitu ya, terus juga Gunawan, keduanya totalitas banget outfitnya gitu. Wow, pegangan tangan guys, Gunara. Dari low note ke bukan dari high note ke low note itu mulus banget transisinya gitu ya. Mereka penghayatannya tuh nggak main-main, pakai rasa banget, dan aduh, duet yang pokoknya klop banget, apik banget, gila.
Gila, unison loh. Coba kalau misalnya kita teriak tuh kayak kayak kucing kejepit kali ya kita kalau misalnya teriak. Tapi mereka teriak aja bareng-bareng tuh kompak banget dan enak banget gitu didengarnya. Ho. Mana sama-sama pakai outfit warna biru-biru lagi ya. Kelihatan banget Gunawan menjiwai sekali. Aduh. Enggak sih sebenarnya dua-duanya sih, dua-duanya menjiwai banget dan totalitas dalam menyelesaikan lagu gitu ya, membawakan sebuah lagu gitu. Aduh. Cantik dan ganteng. Nggak sesempurnanya Vildan, Papa Vildan, tapi at least tuh mereka mencoba lah ya, dan itu mendekati dan aduh apa jadinya kalau misalkan Rara, kalau misalkan mereka nyanyi bareng sama Papa Vildan pakai teknik gazel kayak gitu ya, oh my god, itu mungkin studio pecah kali ya, gitu kayak panggung, aduh. Band jadi aransemennya mendukung juga untuk apa ya, membuat kita tuh semangat nonton, terus semangat untuk menantikan penampilan mereka selanjutnya ini, apalagi nih bakal diapain lagi nih sama mereka gitu ya, di bagian ini, di bagian ini. Wow sih kalau kata aku ini peran peran band juga mendukung banget sih untuk membuat aransemen ulang di lagu ini gitu ya. Oke. Dan akhirnya kesampaian juga, akhirnya mereka mereka pakai lagi, ngulang lagi dengan teknik gazal yang seperti itu ala Indian kayak gitu, dan cukup mengejutkan karena aku belum pernah dengar sebelumnya Rara nyanyi pakai gazal India gitu, tapi cukup mengejutkan dan sekalian cukup memuaskan juga, ya Allah. Nyadar kenapa ini kelihatannya lebih kayak mewah gitu, lebih apa, karena versi ini tuh band aslinya dan juga ditambah ditopang dengan ciri khas masing-masing suara mereka itu kan berbeda ya, ciri khasnya jelas banget gitu, Rara dengan ala rock dude-nya, sementara Gunawan tuh dengan ala ciri-ciri khas apa sih, ciri khas Gunawan yang kayak pop Melayu gitu Gunawan,
Jadi menghasilkan ditambah menyanyikan lagu dengan ciri genre yang berlawanan banget sama mereka, yang itu adalah India gitu ya, Bollywood. Wow, menghasilkan sesuatu kombinasi penampilan yang meriah banget gitu daripada yang lain-lainnya gitu, karena dibawakan dengan versi dengan ciri khas mereka sendiri gitu ya. Oh. Banyak agak apa sih cengkok-cengkok liuk-liuk yang kayak gitu daripada sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya itu kan pas di bagian akhir surah hey itu atau enggak nananananananan hey yang kayak gitu, itu ditinggiin sama mereka dan ada liuk-liukannya. Tapi ini karena mau bagian akhir jadi mereka memperbanyak liuk-liukan cengkok-cengkoknya ya. Oke. Tuh. Jadi berasa kayak eksklusif, kayak ini tuh jadi berubah genre, rada-rada kayak band rock gitu ya ininya gitu di, karena apa sih ditopang sama Rara yang suaranya tuh genrenya rock banget gitu, rock dude ya. Oke, Gunawan. Barusan tadi paling segitu aja reaksi aku untuk Gunawan featuring Rara Sunraha Hey Natu. Jadi kalau misalkan teman-teman Gunara suka dengan video ini, bisa tinggalkan jejak dengan like, comment, share dan juga subscribe. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.